adalah resto cabang yang ketiga. Thank you banget supportnya, Tata juga masih sangat bersenang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Seneng banget yang buat di daerah Tangerang, Serpong, dan sekitarnya sering-sering datang ke sini ya. Dan nanti kita akan... Hai guys, jumpa lagi dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang tentunya udah pada kalian tunggu kabar dan keseruan mereka berdua. Apalagi kabar kepelkit kita di hari ini. Ya, yang mana kita tahu Rizky Billar sekarang launching Raja C yang ketiga. Tentu saja hal itu membuat kita bahagia dan demen. Apalagi antusias daripada peminat serta penikmat Raja C serta Leslar begitu antusias sudah pada datang sebelum Rizky Billar tiba di sana. Ya, pembukaan Raja C ini menandakan bahwa bisnis Rizky Billar ini begitu diminati dan dinikmati oleh para pencintanya, terutama pencinta makanan yang di promotori oleh Chris Sebastian Basuki Serojo dan Rizky Billar ini. Tentu saja hal ini membuat sang kekasih semakin bangga dan senang melihat perkembangan bisnis Rizky Billar tentunya guys. Siapa kekasihnya yang senang? Iya, siapa lagi kalau bukan couple cute kita, Lesti Kejora, yang mana dia begitu bahagia melihat perkembangan bisnis yang dirintis begitu cepat dan booming dan disuka oleh banyak orang. Tentu saja hal itu membuat semua orang merasa senang dan ingin mencicipi kuliner yang ada di Raja C tentunya guys. Dan ya, udah 3 cabang yang dibuka. Begitu cepat kan? Begitu banyak peminatnya. Kita bahagia dan mensupport mereka dan mensupport Rizky Billar. Semoga kedepannya usaha yang ia rintis bisa semakin maju dan semakin baik tentunya. Harapan kita Billar dan Lesti nantinya bisa menjadi pasangan seperti Raffi dan Nagita yang akhirnya sukses luar biasa, sukses gemilang meraup pundi-pundi dari usaha-usaha mereka. Tentu itulah harapan kita dan juga tentunya kita mengharapkan kedua insan ini yakni Lesti dan Billar bisa selamanya menyatu dalam ikatan cinta yakni pernikahan, yang tiap hari tentunya para Leslar lover selalu mendoakan mereka segera dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Ya, di hari ini juga terkuak bahwa Aurel yang ada di OTW juga mengungkap cerita itu, cerita yang tertutup rapat antara Lesti dan Billar yang sebentar lagi juga akan menikah sama dengan Aurel tentunya guys. Ya, namun kita selalu berbangga dan merasa senang dengan apa yang telah dicapai dan peningkatan progres dari bisnis dari Rizky Billar. Tentu bukan hanya kita yang senang, tapi si Dedek Lesti juga merasa senang dan selalu mendoakan yang terbaik bagi kekasihnya itu, yakni bisnis yang ia rintis bersama Basuki dan Chris Sebastian tersebut dan yang lainnya juga
bisa terus berkembang pesat dan disuka serta dicintai oleh masyarakat Indonesia, terutama fan mereka, yakni fan Leslar yang ada di seantero jagat raya ini, jagat maya juga guys maksudnya. Ya itulah kabar terbaru terpapar di hari ini, yang mana Dedek Lesti merasa senang melihat perkembangan dari bisnis kekasihnya. Siapa yang gak senang? Ya semuanya pada senang, termasuk Mimin juga senang tentunya guys. Itu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye.